Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Farhan. Oke guys, di video kali ini masih seputaran VT dan kolom komentar ya guys. Guys, Mimin Farhan kali ini mau sepil VT dari Dalang Akbar fans ya guys. Yang beberapa hari ini, Mimin lihat ini sedang KSWW ya guys. Ya, namanya juga mengidolakan keduanya ya guys. Jadi wajar dong rindu sang idolanya dan harapan para fansnya gitu ya guys, agar Agni bisa satu panggung lagi. So, jangan dibilang halu ya guys, karena mereka kangen Akbar nih kan, satu panggung lagi menghibur para fansnya gitu loh guys. Oke guys, ini ada dua VT dari Dalang Akbar fans yang bakalan Mimin sepil ya guys. Ini dia VT dari Dalang Akbar fans guys. Ini dia guys, VT dari Dalang Akbar fans ya guys. Ini 9 jam yang lalu guys. Dan VT tersebut disukai lebih dari 688, 41 komentar, nanti bakalan Mimin sepil kolom komentarnya guys. Dan 52 difavoritkan, terus 9 di share maupun dibagikan, ada 2 postingan ulang. Ini dengan captionnya, maaf ya kalau kurang bagus, tapi kalau menurut Mimin ini bagus banget. Untuk editan dari Dalang Akbar fans ya guys. Mimin suka banget dengan VT-VT dari Dalang Akbar fans gitu loh guys, karena apa ya, sesuatu yang membuat aku tuh semangat gitu aja. Nyawangnya tuh enak gitu loh. Makanya Mimin sering spill VT dari Dalang Akbar fans gitu loh guys. Terus VT yang selanjutnya ini juga masih seputaran Niken Salindri ya guys, yang keceplosan sih mantan yaitu Dalang gitu loh guys. Baik guys, ini VT yang kedua dari Dalang Akbar fans ya guys. So pasti ini hampir aja keceplosan untuk captionnya. Ini VT 6 jam yang lalu ya guys, disukai lebih dari 254, 12 komentar, 15 difavoritkan, 1 di share dan 1 postingan ulang guys. Ini beragam komentar juga loh guys. So pasti ya wajar lah, namanya juga mengidolakan ngefan gitu ya guys. Biasanya dihibur dengan kekompakannya dua couple ini ya, Agni lovers pada seneng gitu loh guys dengan Akbar sama Niken ini di panggung, karena chemistry-nya dapat, mampu menghipnotis fans-fansnya gitu loh guys. Wajar kalau mereka kangen bikin VT Akbar dan juga Niken ya guys. Oke lah kalau gitu guys, langsung Mimin sepil kolom komentarnya di VT-nya Dalang Akbar fans ya guys. Namun jangan lupa untuk follow dulu yaitu Dalang Akbar fans ya guys, dan jangan lupa juga untuk like, comment, and subscribe channelnya Farhan Seca Official. Oke guys, ini dia kolom komentar yang Mimin sepil di VT-nya Dalang Akbar fan. Ini beberapa komentar dari netizen. Komentarnya seperti ini guys. Ya Allah, engkaulah yang bisa membolak-balikkan hati manusia. Semoga Akbar Niken jodoh selamanya. Amin, amin. Dan bagus Mas Fan, bagus, mereka emang serasi banget. Semoga Allah yaitu permudah untuk berjodoh. BTW, halu lagi ngebayangin Mas Akbar berkumis tipis seperti di gambar ini. Halu enggak apa-apalah gitu ya, ngebayangin Mas Akbar tuh berkumis tipis seperti digambar VT-nya Dalang Akbar fans ini loh guys. Dan juga ada komentar dari Ari guys, mari halu berjamaah, semoga amin, semoga disemogakan. Dan komentar dari Abi Umi, ya Allah semoga dipermudahkan semuanya, doa yang terbaik buat kamu berdua, Allah mempermudahkan segala urusan kamu berdua sampai bismillah menjadi alhamdulillah jodoh dunia akhirat kamu berdua. Ini masih banyak netizen yang itu mendoakan agar Akbar dan juga Niken ini berjodoh gitulah guys. Ya kalau namanya jodoh itu Tuhan yang ngatur ya guys. Terus komentar dari ini ada lagi guys. Ini komentarnya gak ada namanya sih.
Setiap melihat Viti mereka berdua selalu terasa sakit rasanya. Apakah sudah tidak ada kata-kata untuk kembali? Apa semudah itu melupakan yang bertahun-tahun bersama? Ini emosinya sedih ya guys. Ini banyak fans yang berharap yaitu Akbar dan juga Niken ini bisa balikan lagi. Terus ada juga yang mengharapkan Akbar Niken ini satu panggung lagi. Beberapa netizen ataupun fans yaitu mengharapkan Akbar Niken berjodoh. Ada juga kalau nggak jodoh nggak apa-apa, yang penting satu panggung bisa menghibur, yaitu Agni Lovers gitu ya guys. Oke guys, itu dia video Mimin seputaran Viti dalam Akbar fans dan juga kolom komentar sudah Mimin sepil sebagian ya guys. Oke lah kalau gitu, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channelnya Farhan Sacha Official ya guys, yang seputaran Viti dan kolom komentar guys.